Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa duriyatihi ajmain Kembali bersama Zulkarnain El Maduri Dengan pembahasan terkait hamba-hamba Allah yang mengklaim bahwa mereka dari kelompok yang bernama Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Kali ini saya lagi ingin menanggapi seorang kiai, jadi seorang kiai yang diangkat oleh Ustadz Zaka berkaitan dengan pemahaman takwil hmm. Ya biasalah dunia takwil itu namanya saja takwil ya akan selalu berpikir berbagai macam cara untuk menjatuhkan lawannya itu orang takwil bukan saja berkaitan dengan akidah bahkan hal-hal yang bersifat umum juga kalau bisa ditakwil jadi dalam dunia takwil itu satu tambah satu bukan dua, tapi satu tambah satu bisa menjadi sebelas. Itu dunia takwil. Gitu. Namanya saja takwil. Dan tidak akan pernah merasa kalah. Kalau mereka mengaku kalah, maka tidak termasuk pada kelompok takwil. <dissing> itu ya, jadi orang takwil itu ciri-cirinya 2 tambah dua bukan 4 tapi 2 tambah dua itu menjadi 22 itu takwil artinya selama dunia takwil itu dipakai untuk menjabarkan tentang Tuhan maka Tuhan itu akan menjadi rinci di mata mereka tidak akan memaksakan Tuhan menjadi Tuhannya jika tidak bisa ditakwil maka Tuhan itu dalam persepsinya harus ditakwil dari sudut pandang mereka itu maka tidak ada kata yang datang dari Allah Subhanahu wa taala apapun kalimat jenis kalimatnya melainkan harus ditakwil Jadi dalam sebuah tulisan itiham jadi itihamul mubtada'atu li ahli sunnati bil jahli wa adam al fiqh al fikhl fiqh waqi' jadi tuduhannya ah, tuduhannya ahlul bid'ah itu kepada ahli sunnah yaitu menuduh bodoh dan tidak tahu fikih waqi' gitu Lah itu biasa itu. Tuduhan yang sejak dahulu kala dilakukan oleh ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah dari sejarah perjalanan Islam dari awal sebelum munculnya gulat takwil ini yang berserakan dalam dunia Islam. Jadi gulat takwil adalah orang yang melakukan takwil berlebih-lebihan karena percaya bahwa Tuhan itu adalah kumpulan takwil itu. Sehingga, dari berbagai jenis kata yang menyangkut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak bisa dilepaskan dari gaya takwilnya mereka. Ini yang terjadi. Namun, sebelumnya kita lihat bagaimana seorang yang suka mentakwil ini dari seorang teman, uh, ya Ustadz Zakaya, yang paling yang paling getol menanggapi wahabi bahkan selalu selalu di apa namanya digambarkan wahabi itu tidak benar gitu. Yang benar itu Aswaja gitu. Tapi Aswaja Indonesia maksudnya. Kalaupun kalaupun hanya sekedar standar menggunakan Aswaja Aswaja tertentu itu dari masa lalu itu hanya sebagai senjata saja untuk mengalihkan perhatian. Padahal memang tidak selayaknya orang-orang yang berhujjah berdasarkan aswaja itu uh, ya terlalu banyak takwil apalagi bid'ah ya hmm. itu jadi ini jadi menampilkan sosok seorang seorang pakar ilmu kalam dari kelompok kiai itu <laughs> kalau saya itu ilmu kalam kenal sejak sd sudah itu karena orang tua saya bilang ambu cong lakon akalam maloloh Artinya berhenti nak jangan selalu kalam melulu gitu. Nah, kalam itu kan banyak omong gitu ya. Dari kalam itu dari sisi bahasa Madura, orang yang banyak bicara, orang yang banyak berpikir bukan berpikir agama, tapi bagaimana mema memainkan peranan mantek dalam kehidupannya itu ilmu kalam namanya gitu. Jadi kalau orang tukang obat di pasar itu kita mengenal istilah obat orang-orang-orang uh, para penjual obat tuh kenal dua bahasa. Yang pertama mengenal bahasa kalam, yaitu bahasa kalam bagaimana membawa para pembeli senang menonton orang yang jual obat itu. Yang kedua dia akan selalu bilang uskut. Uh, uskut tuh diam maksudnya. Nah uskut itu karena apa? Uh, biasanya orang-orang orang-orang kalam itu orang-orang kalam banyak yaitu menjalankan sikap-sikap sikap arogan ya orang kalam itu arogan karena tidak akan beragama bagi mereka kalau tidak didasarkan kepada kalam. Nah, kalam itu akhirnya menjadi sebuah standar di dalam uh, memahami agama. Apapun itu akhirnya ditinjau dari ilmu kalam. Ya termasuk tadi pedagang obat saja pandai main kalam itu. Jadi bahayanya tukang kalam begitu gitu. Jadi kalam ini kalau dari sisi bahasa ya. Nah, sedangkan ilmu kalam ini sama halnya orang yang banyak berbicara terkait dengan teologi. Yaitu tentang ketuhanan. Artinya lebih ditekankan pada metode mantik. Jadi mainnya adalah mantek memantek sesuatu sesuai dengan keinginannya itu ilmu kalam gitu berkaitan dengan berkaitan dengan Allah misalnya ya satu contoh seperti nanti yang akan saya tayangkan berkaitan dengan cuplikan dari seorang kiai ini mari kita dengar dulu ya apa yang disampaikan oleh uh, apa sang kiai ini menarik sebuah kaidah balas dendam saya menyebutnya sebagai kaidah balas dendam kenapa karena uh, kita tahu bahwa di antara perdebatan dalam ilmu teologi atau ilmu kalam biasanya banyak dikatakan banyak diterangkan bahwa agar seseorang tidak jatuh pada tasbih maka dia harus mengetahui sifat-sifat yang seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi dia harus uh, supaya tidak tasbih um, maka harus takwil. Nah, tapi kemudian dari kalangan ulama yang tidak menyukai takwil, uh, yang anti takwil, mereka kemudian membuat satu kaidah membuat satu kaidah balas dendam terhadap mereka yang menakwil. Mereka bilang justru dengan adanya takwil itu sebenarnya telah terjadi tasbih, karena seandainya tidak ada tasbih maka tidak akan ada takwil, kata mereka. Jadi logikanya begini, logika yang mereka bangun, uh, ulama yang melakukan takwil itu sejatinya uh, mereka men uh, mentasbih Allah dengan makhluk terlebih dahulu, kemudian mereka menolak itu untuk lari, barulah kemudian mereka melakukan takwil. Jadi takwil itu kata mereka adalah uh, efek dari tasbih yang terjadi di pikiran uh, mereka terlebih dahulu itu. Okay. Okay. Jadi uh, dari uh, ini dari kemudian ini dibuatlah ini suatu kaidah dalam tanda kutip saya menyebutnya dalam tanda kutip, kenapa? Karena ini sebenarnya bukan kaidah, uh, tetapi bagaimana hanya bersifat saja. Satu ungkapan bahwa, bahwa uh, setiap orang yang, yang mentakwil adalah seorang musyafid. Okay. Okay. Ada banyak tokoh yang menyebutkan dalam tanda kutip kaidah ini. Yaitu salah satunya adalah Ibn Taymiyah kemudian Ibn Qayyim dan juga banyak yang sependapat dengan mereka berdua yang berulang kali mewacanakan bahwa sebenarnya orang Itu dia. Itu, dia. itu dia Jadi orang yang berpil, Berpikir kalamiah itu Orang yang berpikir kalamiah Mencari solusi Apa saja Untuk bisa Mengalahkan rival-rivalnya Ya diantaranya Apa yang dibicarakan tadi Diangkat terkait dengan uh, pembelaan dia mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mau anti takwil itu kelompok anti takwil itu adalah balas dendam gitu. <laughs> Jadi kelompok anti takwil ini balas dendam. Mereka lalu katanya tidak akan terjadi takwil kata orang anti uh, takwil itu. Tidak akan terjadi takwil kalau tidak tasbih Nah, jadi tujuannya dari dari para yaitu rombongan kelompok ilmu kalam ini, ya para pendukung ilmu kalam itu grup ilmu kalam di dalam memantek sesuatu itu ya dengan mengangkat kalimat apa yang disampaikan tadi oleh oleh kiai ini yaitu bahwa mereka itu balas dendam mereka itu yaitu kelompok uh, Aswaja yaitu mereka yang menamakan dirinya Aswaja atau kalau dalam istilah yaitu ulama terkenal dari At-Tabari at al -lalka itu ya dikenal dengan istilah kelompok mubtadaat gitu. <laughs> dia mubtadaat yaitu kelompok Ahlul Bid'ah ya. A atau yang dikenal dengan istilah mubtadi itu Halo, ada yang bisa saya bantu? Kelompok mubtadi itu ya menyatakan bahwasanya mereka ahlus orang-orang uh, yang tidak mau takwil itu menuduh mereka yang mentakwil ini tasbih Makanya dia melakukan takwil gitu lah. Jadi ini juga tuduhan saya kira It, apa, bukan 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 lagi tuduhan itu pasti kenyataannya. Jadi kita itu kalau menggunakan dasar pemikiran yang lebih universal lagi ya berkaitan dengan dengan kalam ini, mereka tidak akan banyak melakukan penakwilan tidak akan melakukan penakwilan terhadap sifat-sifat Allah yang seolah-olah itu ada ada kesamaan ya dari sisi nama sama misalnya seperti tangan, wajah ya kaki taruhlah kaki gitu atau uh, asobi, itu jari jemari dan sebagainya. Nah, ketika ini ditakwil oleh mereka karena memang di situ mereka tidak ada alasan lain memang alasannya itu apalagi kalau bukan karena tasbih karena tidak ingin menyerupakan itu tertulis dengan jelas dalam seluruh kaidah-kaidah yang dipaparkan oleh kelompok takwil dari dalam dalam pemahaman kelompok takwil kaidahnya sama yaitu bisa terjadi tasbih lah itu kelompok takwil sendiri yang mengatakan jadi tidak rahasia lagi itu. Jadi bukan kelompok bukan kelompok ahlus sunnah yang sebenarnya tadi yang tidak mau takwil. Ini kan ada kelompok ahlus sunnah yang mau takwil, entah kelompok ahlus sunnah yang mana saya kurang tahu juga itu ya. Tapi intinya kalau dibaca dengan seksama apa yang disampaikan oleh kiai ini ingin ingin menjatuhkan fonis kepada kepada mereka yang tidak mau takwil tadi seolah-olah Ibnu Taimiyah padahal sebelum Ibnu Taimiyah itu banyak sekali dari kalangan dari kalangan muttabi dari kalangan apa namanya uh, uh, muttabi ya kalangan-kalangan Muttaba'ah muttaba itu dari kalangan tabiin ya kalangan tabiin mereka yang memang tidak menghendaki takwil. jadi bukan pendapat Ibnu Taimiyah atau hanya menggambarkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi seolah-olah mereka gitu seolah-olah dua sosok itu yang melahirkan anti takwil padahal kalau kita baca sejarah yang memulai peperangan dalam Islam ini Mu'tazila jadi sebelum muncul Ibnu Taimiyah sudah muncul Mu'tazila itu Mu'tazila sepanjang zaman sepanjang pemerintahan di zaman Imam Syafi'i saja Mu'tazila sudah berulah Ya di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Abu Hanifah saja sudah ada itu Mu'tazila. Di zaman Imam Malik sudah ada Mu'tazila. Di zaman Imam Syafi'i sudah ada Mu'tazila. Di zaman Imam Ahmad apalagi sampai memaksa Imam Ahmad itu agar mengakui Al-Qur'an makhluk. Dipaksa mengakui supaya mengakui Al-Qur'an itu makhluk. Jadi bukan baru gaya takwil ini orang yang menentang takwil itu dari kalangan mutazila banyak sekali dan dipenjara mereka bahkan ditumpas ada yang disembelih oleh mereka itu oleh kelompok oleh oleh pemerintahan mutazila ketika itu tidak sedikit ulama ahlus sunnah yang ditahan dan dihukum oleh mutazila karena tidak mau mengakui undang-undang Teologi yang diterapkan oleh mereka itu, <laughs> ya istilahnya begitulah. Kalau sekarang kan ada undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia ini ada ideologi Mu'tazila. Kalau di Indonesia kan ideologi, ideologi, ideologi apa ideologi Pancasila. Dulu pemerintahan-pemerintahan Islam itu banyak yang berideologi Mu'tazila. Bibitnya Mu'tazila ini sepanjang masa mengalir ke darah-darah orang yang ngaku-ngaku ahlu sunnah itu tidak sedikit. Gitu. Lalu bagaimana bisa kemudian ditumpahkan kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al jauzi Mungkin memang kehilangan jejak sejarah sehingga tidak mau membacanya. Seharusnya dibaca sejak sejarah masa lalu. Bagaimana sebenarnya dari orang-orang yang memang mempertahankan akidah yang sebenarnya itu? Apa lebih banyak takwil atau tidak? Yang jelas kalau kita lihat dari pemaparan-pemaparan apa yang disampaikan oleh Kiai itu tadi jelas merupakan konflik pemikiran dari masa lalu ya. Itu konflik pemikiran. Artinya Pak Kiai ini masuk ke dalam suasana konflik masa lalu. Konflik pemikiran, pertarungan atau gaswul fikri yang terjadi ketika itu. Yang terjadi sebelum Ibnu Taimiyah sudah terjadi itu. Jadi bukan di Ibnu Taimiyah ini adalah musuh mutazilah Ya enggak? Ingat itu yang pertama. Ibnu Taimiyah ini adalah mu, musuh mutazilah Nah sekarang tidak ada ahlus sunnah yang menentang Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah sangat dikenal itu. Di kalangan Hambalia siapa Ibnu Taimiyah itu. Cara berfikirnya terutama berkaitan dengan orientasinya itu. Lah, ini gerakan-gerakan Mu'tazila ini sekarang numpang kendaraan yang dikendarai oleh Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yaitu bendera Ahlus Sunnah Wal Jamaah tadi, itu Panji panji Ahlus Sunnah Wal Jamaah, itu dikendarai Mu'tazila sekarang. Mereka mengklaim Ahlus Sunnah. Ini yang lebih parah menurut saya. Sehingga cara berpikirnya ingin menyalahkan seseorang yang bernama Ibnu Taimiyah kita tahu persis siapa Ibnu Taimiyah yang diserang itu Mu'tazila. Jadi sekarang yang mengkritisi Ibnu Taimiyah orang-orang yang ngaku Ahlus sunnah <laughs> itu lucu banget itu. Berarti mereka ini Mu'tazila semua yang ngaku-ngaku Ahlus sunnah ini menjadi lawan tanding Ibnu Taimiyah gitu. Karena kita tahu persis sejarahnya Ibnu Taimiyah itu menyerang menyerang kullabiyah, menyerang ashariyah, maturidiyah ketika itu, menyerang mutazila. Nah, dari paparan seperti ini bisa kita lihat tujuan aktualisasi pemikiran mutazila diantaranya tadi itu berkaitan dengan tasbih dan tawil ya. Jadi kalau dari Pemaparan Kiai tadi itu ingin mengatakan bahwasanya tuduhan yaitu tuduhan orang anti takwil taruh saja tunduh, tuduhan anti takwil sekarang saya tidak ingin berbicara ahlu sunnah wal jamaah jadi tu, tuduhan anti takwil dan tuduhan pendukung takwil jadi tu, tuduhan anti takwil menurut pendukung takwil tadi ini menurut pendukung takwil Kiai ini pendukung takwil ya bisa dikatakan fan sponsor jadi pendukung utama para penakwil ya bukan takwil mimpi ya ini ya bukan takwil seribu mimpi ini takwil berkaitan dengan tauhid teologi nah pendukung takwil menuduh anti takwil yang bunyinya bahwasanya anti takwil itu menuduh pendukung takwil ya akhirnya apa kalimatnya seperti itu dari pendukung jadi anti takwil mendukung pendukung takwil itu karena dia tasbih lalu menakwil dalam bahasa kalam ya tidak akan ada asap kalau tidak ada api Kalau dilihat dalam sejarah panjangnya, ada dua kelompok dari awal perjalanan sejarah munculnya takwil itu. Dua kelompok yang paling menjadi pegiat, istilahnya pegiat sosial lah. Kalau sekarang, pegiat sosial, media sosial, yang paling banter melakukan serangan-serangan terhadap Ibnu Temiyah, di antaranya adalah Mu'tazilah. Yang kedua itu adalah Jahmiyah ditambah dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah ketika itu. Itu yang e, kita angkat dari Ibnu Taimiyah ya, dari dari peristiwa waki, wakinya seperti itu wakinya gitu. Jadi wakinya jelas sekali bahwa lahirnya takwil yang menggagas takwil itu Mu'tazilah. Jadi yang menggagas takwil itu Mu'tazila Berkaitan dengan sifat-sifat Allah tadi itu Tentunya dengan argumen-argumen lemah Dari orang-orang tertentu yang Dianggap kompeten di dalam Menakwil sifat-sifat Allah Ya munculnya tadi-tadi tentang tuduhan Terhadap anti takwil oleh pendukung takwil bahwasanya Pendukung takwil mengatakan Anti takwil itu telah menuduh kaum pendukung takwil, ya, menganggap tasbih lalu muncullah takwil. Ya itu benar. Jadi apalagi alasannya jika bukan itu? Gitu. Alasannya jika, ya, kalau bukan itu apa? Contohnya saja tentang kata yadun misalnya lalu diartikan kudrat diartikan bermacam-macam ya sesuai dengan takaran pemikiran mu'tazila ketika itu demikian juga misalnya jari jemari gitu jari jemari Allah oh ini apa akhirnya dia berpikir ini ini Tadi terjadi tasbih gitu. Ini harus ditakwil. Berbahaya gitu Jadi kemauan mereka itu gitu. Kemauannya memang seperti itu bukan karena alasan lagi. Memang memang akan memang akan terjadi simpang siur antara pemahaman mu'tazila dengan ahlu sunnah yang sebenarnya ini. Gitu. Ah, mu'tazila jelas itu paling tidak suka semua gambaran-gambaran mu'tazila itu jelas sekali dalam paradigma pemikiran kelompok takwil itu. Jelas, jadi bukan ahlus sunnah yang begitu. Kalaupun ada istilah kemudian didasarkan kepada pemahaman Ahlus sunnah, ya kemungkinan besar adalah ahlu sunnah yang terpengaruh pemikiran mutazila. Gitu saja kok repot sih. Jadi itu intinya Nah, permasalahannya sekarang, kita perlu mengkaji siapa yang memunculkan takwil ini. Gitu. Mengapa kemudian anti takwil yang dituduh itu seperti Ibnu Taimiyah dan sebagainya? Mengapa tidak Mu'tazilah? Gitu. Ada apa sebenarnya ini? Ya, ini jelas-jelas adalah, adalah uh, balas dendam. Tadi mengatakan balas dendam, yang balas dendam siapa itu? justru yang saya lihat itu balas dendamnya Mu'tazila kemudian mereka mengklaim sebagai ahlus sunnati wal jamaah mengendarai kendaraan yang bernama aswaja itu dalam rangka menebarkan dan mempublikasikan ajaran Mu'tazila itu balas dendam beneran itu tidak ada agama dalam diri mereka itu melainkan harus ditakwil Ya contohnya Ar Rozi itu, Dokter Rozi itu sebenarnya sama, nggak ada bedanya dengan kelompok Takwil ini, gitu. Akibat terlalu banyak Takwil, semua agama di Jadilah orang seperti Ar Rozi. Ini ya yang saya maksud maksudkan dari pola pikir yang dikembangkan oleh uh, Mu'tazila. Ya. Jadi pola pikir yang dikembangkan oleh Mu'tazila di dalam rangka menangkap yaitu di dalam rangka menangkap pesan-pesan dari ahlus sunnah wal jamaah tadi yang sebenarnya karena memang musuhnya sejak dulu itu mutazilah dengan ahlus sunnah coba siapa sih yang mengarang-ngarang Al-Quran makhluk itu kan kelompok mutazilah ideologi mutazilah dari awal itu jadi, ideologi mutazila ya, dari awal sejak zamannya masa awal bangkitnya mutazila di zaman Hasan al-Bisri. Nah, itu yang tentu perlu mendapat perhatian. Kemudian, mutazila itu pemikirannya terus berkembang dan berkembang berkembang, sampai pada akhirnya memiliki kekuasaan untuk menerapkan ajaran-ajarannya, mendekati penguasa-penguasa. Jadilah agama itu penuh dengan takwil dalam perjalanannya sampai sekarang ini. Gempuran-gempuran gitu. yang dilakukan oleh kalangan ahli takwil ini, oleh kalangan ahli takwil ini, sangat luar biasa. Luar biasanya tadi, apa mengendarai istilah aswaja tadi? Dia tidak mau dengan istilah istiwa. Bahkan ada orang yang paling berani menghujat kata istiwa itu dengan alamat palsu Tuhan. Oh Allah saja dikatakan Ayu Ting Ting kan repot itu ya. Bagaimana kalimatnya Ayu Ting Ting itu bisa menjadi rumusan Tuhan? Ya Allahu Rabbi. Ini akibat terlalu banyak makan pikiran. Yang seharusnya sebagai seorang muslim bukan mengedepankan akal, dan enjoy dengan akal lalu menari-nari dengan akalnya untuk membenarkan kesalahan-kesalahan yang salah tadi saya sempat berdiskusi dengan seorang teman saya berkaitan dengan Mutazila kalangan kalam ini menempuh kebijakan akal demi kebijakan akal yang maksiat itu bisa dianggap sunnah gitu <susuk> itu kebijakan akal Ma Mutazila ya kok begitu Ustaz? Iya. Eh, tidak ada perbuatan bid'ah yang dilaksanakan oleh ahlul bid'ah melainkan akan dipandang sunnah oleh mereka. Itu cara berpikir Mu'tazila. Dan Mu'tazila itu tidak akan bisa menerima agama kalau tidak masuk akal. Harus masuk akal. Bisa saja barang yang haram jadi halal karena sikap dari mu'tazila satu contoh dari kelompok mu'tazila itu hadir di muka bumi ini misalnya meng menghalalkan yaitu eh, homo, lesbi dan sebagainya itu satu contoh karena juga mu'tazila turun ke bidang hukum kalau mu'tazila berbicara bidang hukum maka yang haram-haram itu tidak akan ada semuanya ya kalau kalau Mu'tazila modern, Neo Mu'tazila itu banyak ya, Neo Mu'tazila itu. Jadi Neo Mu'tazila ini akan berpikir apa saja sesuai dengan keinginannya. Artinya, kendaraan paling gampang yang aku Ahlus sunnah itu. Karena memang Ahlus sunnah, Ahlus sunnah itu menjadi bendera atau panji kekuatan dari Islam ketika itu. Maka bagaimana untuk bisa menguasai cara berpikir Islam, maka ngaku-ngaku ahlus sunnah itu yang didahulukan gitu. Tapi perbuatannya bukanlah perbuatan ahlus sunnah. Jadi di situ kita kalau mau berpikir ya, artinya ini adalah sebuah pola pikir kesengajaan yang dibangun sebagai narasi bahwa La dina, la aklalahu. Tidak beragama orang yang tidak berakal. Hadis palsu ini dipopulerkan oleh mereka dalam ruang lingkup pemikiran untuk membenarkan tindakan-tindakan akal liar tadi, bahwa agama itu adalah akal. Sangat parah, saudara, kalau itu dijadikan pijakan di dalam memahami agama. Ketika saya berkunjung di Madura itu, ada kelompok orang di Madura ya. Kelompok orang ini, Oh, ya kalau kami dulu itu masih nyentri katanya. Dulu kami masih nyentri itu, biasa-biasa aja menganggap homo itu. <laughs> <Dasar alsa> <launches> <autos> itu <knowledge> <collapsed> It, <Russell> itu satu bukti ya, apa? Pembenaran gitu. Ini dari sisi hukum. Niyomu Tazila cara berpikirnya ya nah kalau dalam teologi ya seperti itu juga bagaimana menyudutkan anti ta'wil dengan cara diantaranya mem yaitu pi menyatakan bahwa anti ta'wil itu balas dendam nah kalau me me menerima kalimat balas dendam itu artinya sebelumnya sudah terjadi permasalahan istilah kalau orang Madura itu ya tidak akan terjadi carok ya tidak akan terjadi carok lanjutan kalau tidak ingin ada balas dendam gitu. Nah ini mengatakan balas dendam artinya sudah ada peristiwa kejadian sebelumnya. Siapa yang memicu persoalan terjadinya pemahaman mutazilah. Nah mutazilah. Dalam ruang lingkup pemikiran Mu'tazila ini, kalau kita lihat, ya. padahal kalau kita tahu begitu Ibn Taimiyah meninggal, para pejabat negara semua mendatangi jenazahnya Ibn Taimiyah. Lebih dari seratus ribu orang mengantar jenazah Ibn Taimiyah. Juga penyesalan dari uh, Sultan pada waktu itu ya. Amir ketika itu menyesal karena menahan Ibn Taimiyah. Demikian juga kalau kita lihat dari apa yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah ada 1500 kaum wanita menangis meratapi Ibnu Taimiyah ketika itu. Nah, yang tentu saja kalau ukuran 100.000 orang dahulu dengan uh, 1 juta orang sekarang itu masih lebih banyak 100.000 orang dahulu karena dahulu itu umat sedikit. Tidak sebanyak sekarang ini gitu. Artinya bisa-bisa seandainya Ibnu Taimiyah meninggal itu bisa berkabung seluruh Indonesia itu karena kehebatan Ibnu Taimiyah. Nah, mereka yang memaki-maki Ibnu Taimiyah ini bisa kita lihat siapa dia itu ya. Siapa dia yang bisa kita lihat orang-orang yang tidak berilmu. Yaitu ilmunya ilmu ngeles yang paling banyak itu dalam paparan-paparannya. Jadi ini yang saya maksudkan karenanya di dalam hal ini ya jadi karenanya dalam hal ini saya katakan narasi yang dikembangkan tadi itu adalah hanya sebagai upaya untuk menyudutkan anti takwil gitu. yaitu dari kelompok mutazila kelompok mutazila ini ah, coba kalimatnya tadi kalimatnya ya yang selalu berbicara musabihat itu siapa gitu yang selalu berbicara musabihat itu mutazila. Mari kita buka kitab Abu Hatim lagi ya. Alamatul Jahmiyah. Tanda-tandanya orang itu Jahmiyah. Ya, tanda-tandanya orang itu Jahmiyah. Dikatakan itu tanda-tandanya orang itu Jahmiyah menyebut ahlus sunnati wal jamaah musabihat. Coba siapa yang paling banyak menyebut-nyebut musabihat, tasbih dan sebagainya. Orang-orang yang ngaku ahlus sunnah tadi itu. Dia jahmiyah sebenarnya. Ada lagi Mu'tazila. Alamatul Mu'tazila. Alamatnya Mu'tazila itu menyebut ahlus sunnati wal jamaah hasyawiyah yaitu apa orang yang secara tekstual gitu tekstual nah ini kerjanya mutazila tekstual yang menyebut tangan diterima tangan dan sebagainya itu tekstual menyebut Allah bersemayam semayam itu ditujukan oleh mutazila kepada ahlus sunnah wal jamaah nah sekarang kita bisa membedakan siapa ahlus sunnah dan siapa yang bukan ahlus sunnah bisa saja yang bukan ahlus sunnah itu adalah ahlus sunnah. Yang ahlus sunnah itu bukanlah ahlus sunnah. Kalau menggunakan parameternya Abu Hatim. Ya. Mau dibuka lagi banyak itu dalam kitab-kitab tuh. Karenanya di dalam hal ini, jika mau berbicara tentang pola pikir Mu'tazila memang sangat tidak menyukai yang sifatnya tekstual. Selalu berbicara konstektual. Dalam eskalasi pemikiran mereka itu, setiap harinya itu bertambah luas dalam menyebarkan pola berpikir Mu'tazila. Terjadinya pemahaman liberal di mana-mana tidak bisa dilepaskan dari Mu'tazila. Karena agama itu harus berada di atas pikiran. Harus berada dalam pikiran mereka. Itu. Sehingga tidaklah memikirkan agama kecuali harus tunduk kepada cara berpikir mereka. Jadi kalau ada al-Islam ya'lu wa layu la yu'la alaihi al-aqlu ya'lu wala la itu mutazila ya. Jadi kalau kalau sunnah as sunnah ya lu wala yu'la alaihi itu ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau mu'tazilah al aqlu wala yu'la alaihi. Akhirnya segala sesuatunya diukur didasarkan kepada akal. Sesuatu yang tidak sesuai dengan akal tendang saja keluar gitu. Nah paling mudah ya menggunakan kendaraan ahlus sunnah dengan berkendaraan dan berselancar lewat ahlus sunnah itu lebih memudahkan. Ini pemahaman ahlus sunnah. Padahal mau tazila gitu. Yang bahaya seperti itu malah. Karena tidak akan bisa merusak pemahaman ahlus sunnah kecuali dengan ngaku-ngaku ahlus sunnah. Saya masih ingat misionaris. Ya, bagaimana senok hogronya itu cara merasuk merusak Islam. Satu-satunya yang ngaku Islam dia namanya dirubah Abdul Ghafur sesuai dengan namanya itu. Tapi efeknya terhadap Islam banyak mengakui wah ini luar biasa. Senjatanya senjatanya umat Islam dikuasai. Apa senjatanya Al-Qur'an? Dihafal Al-Qur'an, dihafal hadis senok itu. Intinya bagaimana merusak Islam. Nah, kalau Mu'tazilah ini ya satu-satunya jalan ngaku Ahlus Sunnah. Yang dilancarkan akal, gitu ya, yang mengaku ahlus sunnah, kemudian yang dilancarkan akal, dalam rangka memenangkan pertandingan pemikiran dalam persoalan teologi itu tadi, itu ya sangat jelas sekali, ya. Itu jawaban dari saya: menanggapi perkataan antum terkait yaitu balas dendam siapa tadi anti takwil ingat kalimat balas dendam anti takwil itu artinya anda mengatakan sebelumnya telah terjadi sesuatu dalam Islam yaitu mutazila nah siapakah mutazila yaitu orang yang mengakal-akali agama subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته